بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مسلم رحمه الله تعالى وأدم نفعا في قلوب في دارين أمين مهمة هذه مهمة إلي Suatu hari yang penting untuk diketahui yusanu wadu jadi datin khatra' alal qabri ridtibah yusanu disunahkan wadu jadi datin meletakkan pohon kurma kalau di arab kurma kalau di sini ya apa aja yang penting pohon Asal jangan punya orang ya diambil, ya asal jangan punya orang diambil. Di kuburan ada pohonan besar tumbuh di kuburan orang kita potel nggak boleh begitu. Itu milik orang jadi kita beli dari rumah kita tanam di kuburan keluarga kita. Yusannu disunahkan Wad'u jaridatin khadra'ah Meletakkan pelepah kurma yang berwarna hijau, yang hijau, yang masih hijau, maksudnya yang belum mati, masih hidup. Alal kubri di atas kubur, lil itibai karena mengikut kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya bukan hanya pelepah kurma atau pohon apa saja meletakkan batu juga disunahkan juga. Ya, meletakkan batu. Jadi kita taruhin batu juga itu sunnah juga. Kenapa? Karena ada firman Allah mengatakan wa imin shayin illa yusab bihamdihi. tidak ada daripada sesuatu kecuali dia bertasbih dengan memujinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi batu juga bisa. Makanya ada kubur ulama guru kita Syekh Muallim Syafi'adzami, ya, beliau kuburnya itu batu, enggak ada pohon tapi batu. Itu bisa juga. Maka pengen semuanya ya ini lagi ya batu juga pohon juga tapi itu udah cukup ya, ya. atau batang kayu kita tunjabin di situ atau rumput-rumput ya Karena dia akan memintakan ampun, dia akan bertasbih untuk penghuni kubur itu. Kenapa begitu? Wali annahu nah, pertama alasannya lil ittiba, mengikut kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang kedua, wali alasannya kenapa dit ditanamkan ya, diletakin diletakkan pelepah kurma disitu situ atau pohon apa saja li annahu yukhaffafu anhu bi barakati karena bahwasannya dia itu akan diringankan darinya dengan sebab berkah tasbihnya ya. berkah tasbihnya ya tasbihnya daripada ya uh, jarida yang khadra tadi. Sebenarnya enggak mesti khadra walaupun ya bisa sudah kering juga. nggak apa-apa juga. Ya, sebenarnya enggak mesti khadra. Walaupun udah kering juga bisa. Cuma memang yang lebih utama yang masih khadra, yang masih hijau. Ya. Kenapa begitu? Karena ada firman Allah wa in min in illa yusabbihu bihamdih. Tidak ada daripada sesuatu kecuali dia bertasbih dengan memujinya Allah. Wa in min in. nah itu min itu sifatnya umum. Sifatnya umum. Baik yang hijau maupun yang udah kering seperti kamu punya tasbih. Ya. Kamu punya tasbih itu kamu punya tasbih manfaatnya banyak. Dia pun akan memintakan ampun untuk sohibnya Untuk yang punya tasbih. Makanya jangan sampai enggak punya tasbih. Ya. Jangan sampai enggak punya tas B. Ini kalau kata saya tiga. Jangan sampai di kantong kagak ada apaan siwak. Ini juga akan memintakan ampun buat kita siwak. Apalagi ya, jangan enggak punya ya punya tas B. Ini dia juga akan memintakan ampun membuat kita. Apalagi minyak wangi. Ini sunnah-sunnah Nabi. Ya, ini sunnah-sunnah Nabi. Ya. Wa min syai'in illa yusabbihu bihamdihi. Tidak ada daripada sesuatu pun kecuali dia bertasbih dengan memujinya. Nah, dia akan memintakan ampun buat kita. Jadi ini jangan sampai kita enggak ada nih. Selagi kita masih hidup. Ya sunnah-sunnah Nabi. Punya enggak kira-kira? Oh, ada. Ini? Oh, ini? Ada. Oh, keluar mana? Di kamar, sana. Iya. <laughs> ini mesti ada, jangan kagak ada. Ini punya. Ini. Ya, yeah. jadi apa? Semangat ngikutin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qisa biha ma'tida min tarhin lahwi ar-rayhani rabbi. Wa dan dikiaskan biha dengannya dengan jaridah khadra pelepah Ya kurma yang warna hijau mak tidak apa yang dibiasakan mentorinah wiryahaniorot daripada melemparkan seumpama bunga bunga yang wangi yang masih basah nah, kita di Indonesia begitu ya bunga itu itu di kias itu itu juga bisa juga. Ya, depan. Ditaruh di situ ya. Wa yahrumu akhdhu shay'in min huma malam yai basa. Wa yahrumu hukumnya haram. Akhdhu shay'in mengambil sesuatu min huma daripada keduanya. Ya, apa tuh? Jaridah khadra raihan rat. Ya. Meng, haram mengambil pohon yang masih hijau ya, dan bunga yang masih basah. Ya, bunga yang masih basah, kita ambil haram hukumnya eh. Eh. karena bukan punya kita, punya orang, eh. punya orang milik orang haram hukumnya jadi jangan sampai kita ya, lagi nguburin saudara kita atau siapa main potel-potel aja punya orang nah, hukumnya haram jangan sampai begitu lima fi akhzil ula min taqwiti akhzil maiti maksuri anhu sallallahu alaihi wasallam lima karena fi akhzil ula pada ngambil yang pertama yaitu jarida khadra pelopah kurma yang masih hijau min tafwiti hazil maiti itu diantara meluputkan bagian ma'id al maksuri yang maksur yang datang berita dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hmm. Ya, yeah. ya. Yeah. Jadi itu dapat meluputi bagian ma'id Aturan memintakan ampunnya, ya, yeah, mentasbihkannya lebih banyak, jadi berkurang. Ya, ngambil punya orang, jadi jangan sampai ngambil punya orang. Bukan hanya itu aja, hukumnya haram. Udah ngurangin orang, hmm. zolimin orang, ya, orang jadi berkurang, hmm. nyakitin orang, jangan sampai kita nyakitin orang, ya. walaupun sudah meninggal dunia walaupun tidak meninggal dunia jangan sampai jangan sampai nyakitin orang wafisaniati mentafiti hakimaiti maiti berthia ilmalaika tidak azzila lizalika wafisaniati dan pada yang kedua Ya, pada yang kedua yaitu raihan raihan ratbu bunga yang masih basah itu mentafwiti hakil maiti, daripada meluputkan hak mait meluputkan hak mait il malaikati dengan senangnya malaikat an yang turun kepada demikian itu ya yang turun karena demikian itu bau wanginya jadi malaikat seneng bau wangi jadi sehingga malaikat turun kenapa turun seneng dengan bau wangi nah ketika ya wanginya nggak ada nah malaikatnya nggak lagi ya, jadi kagak lagi Nggak turun lagi, nggak datang lagi. Jadi malaikat seneng yang wangi, wangi. Makanya kita kalau lagi acara itu pakai apa? Pedupaan itu ya, itu biar wangi, biar apa? Malaikat hadir, malaikat seneng, wangi pakai kembang. Itu maksudnya apa? Malaikat senang hadir. Bukan arwah-arwah pada datang, bukan. Ya. saya kuna, sekalau saya kuna ibnu Hajarin hmm. al Ziyadin mengatakan, nah mengatakan akan dia oleh dua guru kami, yaitu ibnu Hajar dan ibnu Ziyad. وكره بناء له الى الكبر والله اعلم مساوئ